Dan pemirsa, setelah sebelumnya berhasil menggelar Festival Pantai Napau, pihak Kecamatan Singkep Selatan akan menggelar kembali pada penghujung bulan Agustus tahun ini. Selain permainan rakyat, pihak Kecamatan Singkep Selatan juga akan menggelar lomba baca puisi, lomba antologi puisi yang bertemakan wisata Pantai Napau bagi kalangan pelajar setingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Lingga. Mengambil momen Agustusan tahun ini, pihak Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga usai pelaksanaan upacara memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 menggelar diskusi bersama pihak-pihak yang ada di wilayah tersebut. Camat Singkep Selatan Sabirin saat ditemui pada Senin 17 Agustus 2020 usai menggelar diskusi mengatakan kalau salah satu agenda yang dibahas terkait dengan pelaksanaan agenda tahunan berupa Festival Pantai Napau untuk tahun ini, dan Sabirin mengatakan kalau untuk Festival Napau yang diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus tahun 2020. Pihak Kecamatan Singkep Selatan akan menggandeng KNPI Kecamatan Singkep Selatan dan Komunitas Sastra di Laut serta pihak media. Jalannya Festival Pantai Napau nantinya selain menggelar beberapa permainan rakyat dan pelepasan tukik juga akan diisi dengan lomba cipta puisi, lomba baca puisi melalui video, dan buat pelajar tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Lingga. Dan diharapkan melalui kegiatan ini Festival Pantai Napau nantinya bisa berjalan dengan sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga setelah festival tersebut, Pantai Napau menjadi salah satu tempat tujuan objek wisata yang sering dikunjungi masyarakat di Kabupaten Lingga. Tadi kita sudah bersama-sama melakukan peringatan upacara peringatan HUT RI yang ke-75 di halaman kantor Camat Singkep Selatan. Dan setelah itu, sebagaimana kebiasaan kami, kita melakukan diskusi ringan bersama tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, membincangkan apa yang telah kita lakukan selama ini dalam HUT yang ke-75 ini. Dan kemudian, sebagaimana agenda tahunan, kita memperbincangkan perayaan Festival Pantai Napau. Ini agenda tahunan yang tahun ini kita bekerjasama dengan KNPI Kecamatan Selatan, bekerjasama dengan Komunitas Sastra Alang di Laut. Nah, ini agenda tahunan ini kita melakukan lomba baca puisi, kemudian permainan rakyat berupa lomba layangan, dan yang paling terpenting adalah menjaga ekosistem kita, yaitu pelepasan penyu. Yang ini mudah-mudahan yang sangat agenda tahun ini tetap kita laksanakan. Ini sangat sangat banyak sekali peminatnya, terutama dari kawan-kawan dari luar, dari Batam, dari Pinang, sangat sangat antusias. Dan harapan kami tahun ini tidak Iman kalah, tim liputan TV Kepri dari Kabupaten Lingga Singkep Selatan mengabarkan. Wisata yang ada di daerah, terutama di Kecamatan Singkep Selatan ini. Kami Kecamatan Selatan mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka!